Halo guys. Wah, hari ini hari Sabtu, hari Jumat saya nggak kerja. Jadi sepanjang hari saya ngapain? Bermalas-malasan. Ya cuman apa ya, sepanjang hari ini bersih-bersih sedikit. Nggak banyak sih, soalnya kami tinggal di small tiny apartemen. Terus ini saya mau pergi belanja dulu. Besok saya mau bikin jalan kote, guys. Terus setelah belanja di supermarket di samping apartemen kami, Mark baru selesai kerja juga, jadi saya ketemu di supermarket di bawah, terus balik ke sini ke apartemen. Terus besok mau ke gym, habis dari gym saya mau bikin jalan kote, guys. Yuk ikutin aktivitas. Ini bukan aktivitas, ini termasuk aktivitas nggak ini ya? Aktivitas sore hari menjelang dinner hari Jumat di tempat kami, Siwa, Korea. Yuk ikutan ya. Mari kita game on, guys. Itu dia makhluk dari sana jalan. Kita mau ke situ, guys. Get that spring onion, honey. Spring onion, honey. Here. There. Spring onion. That one. Not that one. Hello. There. So itu saya bikin. Kasih ini. I need this one. I think just one. And I need this 3. There. Get this one. Laksa noodle. You think so? Here. Not that one. Not that one. Cari laksa. Yeah, go ahead. We don't get it. Get a small one, the one upstairs 3,000. Yeah. Itu apelnya, guys. Itu apelnya enak banget, apelnya. Kita pergi di ini, guys. Ini deh. Let's go somewhere then. Student. No. Close. Jadi kita tidak tahu kemana. Kita pergi beli makan tempat lain. I know. Di tempat main. Kita mau ke sana, guys. Hehehehe.
Di sini banyak anak sekolah makan ya, universitas murah-murah loh. Itu dia. Kami biasa di situ guys. Di sini tempat kami. Kita di mau ke atas. Deh, it's open. Kita naik ke. Oops. I know. Look, guys. Usually, Mark have this one little. Ini ya, lihat harganya murah-murah. I'm just gonna get this one. What kind of pizza, Mama? I'm gonna love. Namanya Bonjour. Bonjour beer. Lihat itu guys, yang berbentuk senjata itu. Guys, lihat ini. Jadi setiap restoran itu selalu kasih ini untuk free. Cemilan nih. Di sini kami senang di sini karena murah. Kami bilangnya student bar. Biasanya student bar itu khusus untuk anak universitas. Murah-murah. Jadi sebagian di sini barnya itu restorannya murah karena banyak dekat dengan kampus. Gitu. Itu guys, lihat itu ya. Titanic, Pirates, Caribbean, Avatar, The Lord of the Ring, yang gambar-gambar itu. Lihat itu. Come on. Oh, too many people inside. Hah, kita pulang. Itu yang itu tempat main golf ya itu. Di Korea itu olahraga kedua yang selain taekwondo, golf itu yang mereka suka orang Korea. Taekwondo dan golf. Yang famous sport in Korea. Golf and taekwondo. Biasanya anak-anak pulang sekolah itu, anak-anak SD, SMP itu, SMA, SMU, mereka langsung taekwondo ke Taekwondo Academy. Yang orang-orang tua pulang kerja dari kantor itu mereka langsung main golf. Begitu guys. Let's go. Ya, itu dia jembatan di sana guys. Setiap ini warnanya berubah-berubah guys. Kita di depan apartemen, kita mau ke situ ke jembatan yang berwarna itu, kita mau naik ke hutan sana. Itu di sana ya.
Kita naik ke atas, guys. Di malam gelap. Itu di jembatannya ya. Kita mau menyeberang. Kita naik ke atas, guys. Saya ngos-ngosan, guys. Lihat itu lampunya sekarang warna hijau ya. Itu dia, guys. Kita mau jalan. Let's go, guys. Itu apartemen kami di depan. Wow, the trees look purple. I know. Ini tadi kami jalan dari sana ya. Ini itu Korea memang bagus di malam hari. Lampu-lampunya itu yo yang bikin menarik. Itu, guys, itu warna lampunya green. Now it's turned to green. You can see. Hijau ya, biru. Selama ini kami nggak pernah ke sini loh, padahal apartemen kami itu cuman itu di sana di depan. Itu tuh di depan itu. Kami nggak pernah ke sini. Kami cuma lihat dari jembatan aja. Dari jembatan, dari jendela apartemen aja. Sudah tadi ini lumayan olahraga keliling gitu. Wow, looks amazing, purple. Honey. Say hi. Selamat malam. Pagi. Malam. Las Vegas Festival of Lights. Festival of Lights. Diwan Diwali. Joke. Let's go. Really? See. Itu universitas ya, kayak Poltek, Politeknik gitu. Oh, no, there, huh? It's nice, isn't it? Perut ku langsung. Guys, lihat itu di sana lampu-lampunya. It's like a turun ke bawah.
mana ya. Itu di hutan. Nah, hutan di sana. Iya, yeah. Lihat cahaya lampunya. Pengaruh dari ini ya, warna purple gitu, cantik ya. Nah, itu apartemen di seberang sana. Dari sini bagus ya cahayanya. Da-da-da-da-da. Yuk kita balik ke sana. Let's go back, honey. Ini jalan terus ke sana. That one. Terus. Terus saya rada takut. Ini ke sana. Terus. Kita ke situ. Jalan. Jalan kembali ke rumah. Let's go, honey. Walk. Ini bundarannya agak besar di sini. Let's go. Hai guys, kita kembali ke rumah. Sebelumnya lihat itu dia cahayanya. Mark masih di sana. Dia masih ngambil foto ke sana kemari. Bukan ke sana kemari. Di tengah-tengah jembatan. Lihat itu guys, dia sampai lari-lari. Yeah, you got it? Yeah. I'm like, move to the side. Hello. I will get photo of the year. Kalian dengar itu tidak? Lihat-lihat hasilnya guys. Kalian bisa lihat tidak ya? Dia suka karena yang warna purple itu. Ayo kita turun ke bawah. Back to home. So, bye bye jembatan. Warnanya. Okay, let's go, honey. Wow, blue moon. I know. Sweet. Okay. Wow. I've been staring at it for months. Okay, itu dia guys. Kita ke bawah. Go. Okay guys. Ini orang tunggu lampu merah, makanya dia keliling-keliling naik sepeda gitu. Tungguin lampu hijau maksudku. Lampu hijau guys. We back to Look at where that student bar at that time.
I know. Would have been good today. It's only just 9:15. Feel mosquito back then. Big one, it's I know. Okay. I just get my bed. Really? Guys, tadi kita sampai di rumah ya. Tadi itu sekeringatan jalan, guys. Selama ini kami lihat jembatannya itu ya dari rumah sini, dari jendela apartemen kami. Kan biasa bilang, yuk kita ke sana ambil ini foto-foto, ambil video, tapi kami enggak pernah sempat. Tapi pas ini tadi pulang terus kita lihat, kita ke jembatan aja yuk, kita ambil ini video. Bagus ternyata. Kita mau tungguin winter nanti kalau pas lagi snow, salju, pasti bagus sekali hasilnya, hasil videonya nanti itu kalau December in winter. Nah, itu dia jembatannya dari sini guys ya, kalau dari apartemen kami. Itu sana. Pas warna purple tadi, aduh bagus sekali ininya ya. Ke pohon-pohon itu cahayanya, bias cahayanya ke pohon-pohon. Itu berubah lagi kan warnanya putih, hijau. Setiap satu menit guys warnanya berubah-berubah. Jadi begitu guys kalau pemandangan dari apartemen kami ya. Gitu. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti kita. Nanti di YouTube berikutnya saya bikin Jalangkote. Besok baru saya bikin Jalangkote, tapi kayaknya ini yang video ini panjang, jadi saya tidak gabung dengan Jalangkote. Blue, yellow, green, purple. Ya, warna jembatan maksudnya. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti kami sepanjang hari, sepanjang malam, sore hari ini. Honey, come here, quick. Say goodbye. Bye everyone. Thanks for watching. Thank you. Sehat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Wow. Nice. Wow, light. Bye.